Mbak ada kesan apa waktu main di Macau bersama teman-teman? Teman siapa nih? Kesan yang sangat yang reaktif itu atau yang mungkin seumur hidup yang reaktif atau seperti apa? Saya kerasa itu satu kapal ya saya naik itu kemudian naik bis tahun 2018-93 tapi tanggalnya saya lupa ya per bulan 3. Saya waktu ke Macau itu saya sama teman saya itu dua orang. Teman saya mau kirimi saya ke sana. Nah, kebetulan di pesawat itu banyak yang bermasalah. Nomor pesawat lupa masukkan di dalam ruangan di 9. Setelah itu saya ditanya mau kemana? Saya mau ke Macau 19 mau main 57. Dilihat paspor saya memang dia 81. Itu adalah pihak ini dengan ini dua orang. Jangan makanya enggak ngulang lagi. Uangnya ada berapa? Saya bilang cuma ada 3.000. Oh, jalan ke sini. Katanya enggak bisa. Harus ke sana harus 5.000. Enggak bisa pulang. Dalam waktu itu saya diinterogasi apa-apa. Saya dipegang, saya enggak tahu apa-apa. Langsung saya balik lagi naik kapal dalam di situ jam kapal yang sama itu yang pagi di situ saya tumpangin lagi ke sana saya nggak tahu katanya sama tapi jetstar yang jetstar setelah di Hongkong saya langsung kita download dari Facebook tahu pegawai kapal karena nanti paspor saya dikasih dua barang langsung kita di situ seperti sudah belum enggak memang perasaan kita ya takut sih ada apa kita kan bukan ada narkoba. Nah, itu lah dia sedangkan saya enggak bawa tas. Memang yang dua orang itu yang sering bawa. Di share enggak apa-apa yang mau nakal aja. Kalau mau aku belum tahu ya. Kenapa hati-hati Aisyah Pak ya dia betul. Nanti kalau dia ya, itu paket ini benar enggak bunyi terus Pak. Ini benar paket. Saya enggak tahu itu orang imigrasi apa. Dia aku diantar enggak lewat depan. Lewat belakang. Lewat lain bukan yang lift itu. Langsung oh seperti itu. Iya langsung. Problemnya seperti Ustaz. Iya saya kayak dicekal gitu ya. Terus habis itu saya enggak tahu di lantai berapa naik lift itu ya 3 orang. Setelah 3 orang kami di ruangan satu jalan ini kan imigrasi. Iya. Kebetulan yang satu sebelah sini sama saya. Setelah aku ditanya nama kamu siapa? Oh, nama saya setelah itu saya ditanya ini paspor kamu, ini visa kamu. Memang benar saya ada visa ada. Tapi saya nunggu seperti kalau nama suara di linknya. Tinggal pencetannya tidak di mobil waktu di pesawat itu di naik bus. Saya suka nomor sama mereka. Tanya masih yang satu itu kan yang bawa komputer itu. Saya udah dikasih itu loh yang keluar paspornya keluar karena saya memang apa visa saya masih ada saya memang ada majikan gitu. Laduannya ditahan tapi di lain tempat jam 10 malam karena itu saya agen ya saya dititipin otomatis secara langsung saya tahu jawab saya enggak itu katanya dia bilang gimana uangnya berapa dia bilang cuma itu kan anak admin DP 10 yang satunya memang memperiksa itu Instagram iso kok uang itu ada berapa bulan 2 bulan maksudnya itu karena oh itu kayak di mereka berdua memang mau keluar sendiri tapi kita tuh enggak barengan. Oh, enggak barengan kita sendiri-sendiri. Saya sama temanku yang ketiga karena agenda sendiri-sendiri. Kok akeh meneh diteki. Iya, terus kayak gitu. Ketemunya waktu kita jadi kita sendiri-sendiri gitu ya. Teman-teman kadang kalau biasanya kan ada yang lupa. Aduh, tetap belum habisnya. Katanya waktu di luar memang kupikir orang gak bakal lihat sampai belakang. Iya, aku juga banyak yang salah langsung pulang biasa. Soalnya karena di telah eling dia. Itulah pengalaman saya mbak. Makanya kemarin terakhir saya bawa teman 10 orang ke Macau. Saya juga agak takut ya bisa masuk. Ya benar sama Bu Siti.
kepo itu yang mana? Ada link kan, diarahkan kan kita. Ya alhamdulillah saya bisa masuk karena sih nggak ada masalah. Ini masih hidup tapi mana? Duh, sangat takut karena apa ya? Kalau saya takut banget. Pastinya kalau saya setelah 6 bulan kemudian kan saya coba bisa nggak saya masuk Macau main lagi? Alhamdulillah bisa ya, yang kayak kemarin cuma 6 bulan dolar. Masuk ke sana pulang juga 6 bulan. Aduh pokoknya takut mbak ya. Gimana ya perasaannya? Iya, kita juga nggak ada apa-apa. Kayak kita menyalai aturan, tasnya juga tas ini nggak ada apa-apa. Tapi yang dulu yang apa? Peralatan ya apalah, cewek yang make up sama makanan gitu aja nggak ada. Cuma itu aja udah. Itu pengalaman yang berkesan ya mbak. 2018 tanggalnya hari ini. Sembilan bulan yang lalu saya dicekal di imigrasi Macau. Oh, kalau aku takut ya udah gitu aja pengalaman saya sayang. Terima kasih ya sama-sama. Aduh kok gak ketok gitu. Sinyalnya